Muslimat NU Kabupaten Muara Jambi menggelar kegiatan pelantikan PAC Muslimat NU Kecamatan Jaloko Masa Bakti 2023-2028 sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Bertempat di Masjid Adin Jalan Jambi Muara Bulian kilometer 13 Desa Mendalu Darat Kecamatan Jaloko Kabupaten Muara Jambi Sabtu 23 September. Dalam kegiatan pelantikan NU Muslimat Kecamatan Jaloko ini dihadiri langsung oleh Camat Jaloko Suharyanto SHI, Ketua MWCNU Kecamatan Jaloko Ustadz Ajalil SAG, Sekdes Mendalu Darat, Babinsa, Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Muara Jambi Karnesha MPDI, beserta para pengurus Muslimat NU Kecamatan Jaloko yang baru dilantik. Acara ini bertajuk tema meneladani perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Muara Jambi Karnesyah menyampaikan Muslimat NU Kecamatan Jaloko 2023-2028 resmi dilantik. Dalam hal ini ia sangat mengapresiasi sekali atas kerjasama ibu-ibu sehingga terjadilah kegiatan pertemuan pelantikan ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas sumbangsi terlaksananya kegiatan pelantikan ini. Karnesha berharap kedepannya Muslimat NU Kecamatan Jaloko yang baru dilantik semakin maju dan menghijau dalam setiap kegiatannya. MANU Kecamatan Jambi Luar Kota masa periode 2023 sampai dengan 2028. Dalam hal ini saya sangat mengapresiasi sekali atas kerjasama ibu-ibu sehingga terjadilah kegiatan atau pertemuan pelantikan kita ini. Juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bersumbangsih ya Bu ya demi terselenggaranya kegiatan kita ini, yakni masalah keikutsertaan ibu-ibu, masalah dukungannya baik moral maupun materialnya Bu ya, baik waktunya. Semoga ke depan PAC Muslimat ini berjalan, bukan berjalan di tempat, insya Allah berjalan maju Bu ya, kalau bisa berlari. Karena kita sudah banyak ketinggalan. Kecamatan dari 11 kecamatan, nah ini ada 4 yang belum kita latih, setelah Jaloko tinggal 3 lagi PR kami. Jadi ibu-ibu, dengan adanya kita telah dilatih ini, mohon ke depan, mari sama-sama. Ini tanpa kita sadari, kita sudah terlibat di dalam kepengurusan Muslimat NU, sama dengan kita bersyiar ibu-ibu. Karena tidak sembarangan orang yang berada duduk di kepengurusan Muslimat NU ini. Ini adalah orang-orang pilihan. Hal senada dikatakan Camat Jaloko Suharyanto dalam sambutannya. Ia sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan pelantikan Muslimat NU Kecamatan Jaloko ini. Ia juga mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan pimpinan cabang Muslimat NU Kecamatan Jaloko untuk periode 2023-2028. Suharyanto berharap kedepannya ibu-ibu Muslimat NU Kecamatan Jaloko yang baru dilantik dapat bersama-sama bekerja dan memahami tupoksi bidang masing-masing. Kecamatan Jambi Luar Kota mengapresiasikan, mendukung kegiatan pada hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan selamat atas telah dilantiknya kepengurusan pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Jambi Luar Kota untuk periode 2023 sampai dengan 2028 di sini. Hadirin yang berbahagia di sini. Selanjutnya saya mengharapkan juga kepada para ibu-ibu yang bersandilan di sini sebagai pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama di sini, mari kita bersama-sama untuk bekerja berorganisasi sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga di sini. Sementara itu Dr. Anda Gusni Pri Pendal, Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Jaloko mengatakan awalnya tidak percaya diri
tapi alhamdulillah atas dukungan anggota dan ibu-ibu muslimat NU lainnya atas support kepada dirinya. Ia juga menjelaskan keriduan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Gusni Fri Vendal berharap kedepannya program-program dengan pengurus muslimat NU Kecamatan Jaluko yang baru dilantik dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ya, awalnya saya sih merasa tidak percaya diri, tapi alhamdulillah atas dukungan anggota dengan ibu-ibu muslimat lainnya, supportnya kepada saya dan semuanya itu ya berkat support dari semua. Dari ibu ketua provinsi, dari ibu ketua kecamatan, dan juga dari teman-teman semuanya. Nah, saya alhamdulillah pada hari ini telah dilantik dan diangkat jadi ketua muslimat NU Jaluko. Alhamdulillah itu semua juga berkat atas izinnya Allah SWT. Harapanlah ke depan kita nih? Harapan ke depan kita supaya dapat berjalan dengan lancar program-program yang akan kami persiapkan ke depannya nanti. Terlihat proses pembacaan naskah pelantikan beserta ikrar oleh Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Muara Jambi. Setelah itu dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah ceramah oleh Ustadz Ali Imran. Kemudian kegiatan ditutup dengan doa bersama dan acara berlangsung dengan sukses, lancar, dan penuh hikmat. Dari Kabupaten Muara Jambi, Muhammad Hamdi melaporkan untuk Jambi 28 TV.